Dia adalah Risa, salah satu korban pelecehan seksual. Dia menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya dan berharap mendapatkan bantuan serta dukungan. Terus, aku harus gimana? Wah, parah. Sumpah, itu parah banget. Itu gak bisa dibiarin gitu aja. Itu harus dilaporin. Alah, gitu aja jadi masalah. Diribetin lagi. Dasar lemah. Wah, seriusan? Wah, berita bagus nih. Foto. Posting. Upload. Alah, ya itu salah kamu sendiri. Kamunya juga sih kelakuannya kayak gitu. Itu kan urusanmu. Aku sih bodo amat. Wah, kok bisa gitu sih? Terus-terus ceritain lagi dong. Ayo terus cerita. Kamu tuh gak boleh diem aja. Kamu tuh harus ngelawan. Gimana sih? Hah? Dasar lemah. Yes, pasti bakal heboh nih. Pasti booming. Makanya kamu itu harus bisa jaga diri. Itu sih urusanmu ya, bukan urusanku. Tadi gimana ceritanya? Cerita lagi dong. Ayo dong.